Chan? Chandra? Hah? Iya, Ma. Chandra di sini. Chan, tolong antarkan barang ini ke Om Yunus ya. Oh iya, sekarang, Ma. Iya, sekarang. Kalau ntar sore aja, gimana, Ma? Loh, Om Yunus butuh barang ini secepatnya. Dia nggak sempat kesini. Tadi dia telepon minta diantar ke rumahnya. Tapi kan Mama masih banyak kerjaan, Chan. Makanya, Mama minta tolong kamu yang antar sekarang, ya sayang? Tapi, Ma, tapi... Tapi apa? Masalahnya... Masalahnya apa sih, Chan? Chandra udah janji sama teman-teman. Kalau Chandra nggak nepatin, nanti dibilang tukang bohong, Ma. Gimana dong? Sayang, kamu tetap kok bisa nepatin janji. Caranya bilang dulu ke teman-teman kalau kamu harus mengantarkan barang ini. Iya juga sih. Oke deh, Ma. Nah, gitu dong. Itu baru namanya anak Mama. Sekarang kita hitung dulu ya barang pesanan Om Yunus ini. Nisa! Iya, waalaikumsalam. Marta, sudah datang? Semangat sekali. Iyalah, kita sudah janjian hari ini, toh. Tapi belum pada datang. Gimana, toh? Sabar, atuh. Gimana kalau kita tunggu sambil siapin permen dan botol minuman? Itu sudah. Aku ambil botol minuman dulu ya. Kamu bawa juga kan? So pasti, tuwey. Nah, Chan, sudah kita hitung ya. Semuanya ada 10 barang. Iya, Ma. Pastikan kalau barang ini sampai ke tangan Om Yunus ya. Lah, kalau Om Yunusnya nggak ada, gimana, Ma? Apa barang ini dibawa pulang lagi? Ya enggak dong, sayang. Kalau Om Yunusnya nggak ada, Chandra bisa berikan pada keluarganya yang ada di rumah itu. Ayah, tadi Mama bilang pastikan sampai ke tangan Om Yunus. Maksud Mama, jangan sampai dititip ke tetangga Om Yunus. Apalagi kamu titip ke orang lain untuk mengantarnya. Enggak lah, Ma. Nah, ini alamat Om Yunus. Ini lapangan. Dari lapangan ini, kamu terus ke jalan ini. Oh, itu Chandra tahu tempatnya, Ma. Setelah belok kiri, terus saja ikuti jalan ini. Sampai ketemu posis kambling di sebelah kiri, ada jalan masuk ke kiri. Oh. Nah, cari rumah nomor 57C. Gimana, Chan? Ngerti nggak yang Mama terangin tadi? Ngerti sih, Ma. Cuma Chandra takut salah alamat. Kalau nanti Chandra bingung, Chandra bisa tanya ke orang-orang. Seperti kata pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Nah, itu tahu. Ya sudah, sekarang kamu jalan deh. Aduh, Chan, hampir Mama lupa. Kenapa, Ma? Nanti Om Yunus akan kasih uang pembayarannya ya. Iya, Ma. Berapa uangnya, Ma? Nanti uangnya di dalam amplop. Sejumlah 200 ribu. Oke, Ma. Siap. Hati-hati dengan uangnya ya, Chan. Jangan sampai hilang. Beres, Ma. Dari lapangan terus ke depan. Sampai pertigaan belok kiri. Terus ikutin jalan. Aduh,
Ribet juga ya. Aku temuin teman-teman dulu aja deh. Itu Chandra sudah datang. Alhamdulillah. Berarti tinggal tunggu Wayan. Jangan-jangan itu si Wayan ketiduran. Aduh, jangan atuh. Bisa berantakan rencana kita. Kalau Wayan ketiduran, nanti Martha jewer Wayan punya talinga. Kamu kenapa, Chan? Dari tadi diam aja. Itu kok kenapa garuk-garuk kepala, Chandra? Gatal kah? Kok belum cuci bersih kepala kok? Nggak mungkin ada kutu kan? Bukan begitu. Terus kenapa? Ayah, gimana nih bilangnya?